Berita panas terkini. Bekas istri kepada pencetus UMA PU Abu, Hana Azra mendedahkan yang dirinya serta keluarga masih lagi diganggu bekas suaminya itu. Menerusi IG story Hana, perbuatan PU Abu itu juga membuatkan Hana nak buka cerita sebenar mengenai pencetus UMA itu bersama istrinya sekarang kerana sudah mencabar kesabaran. Bukan tu je, Hana juga mengatakan yang bekas suaminya itu mempergunakan adiknya di media sosial. Sampai macam tu sekali ya. Sekarang ni, Hana sedang mengerjakan umrah dan apa yang menyeramkan, PU Abu juga turut di sana dan didapati berada di bawah hotelnya. Ini pula komen Hana di IG story. Jujur ai cakap, ai dah lama gila senyap dari bercakap hal ini. Sikit pun ai tak update apa yang dekat sosial media. Tapi, bila melampau macam ni, ai tak boleh diam dah. Lagi ai diam, lagi dia goreng hampa semua dekat sosial media. Siapa percaya posting dia memang tak bijak lah. Yang tahu perang ai dia aja, tahu dia macam mana. Dia boleh perli ai dekat sosial media tetapi hakikat sebenar, dia masih mengharapkan ai. Masih kacau keluarga ai terutama my mom. Now, family ai dah tak boleh bertolak ansur dengan manusia macam dia. Memalukan. Jangan buka aib orang. Takut terlonde sendiri punya. Pesan juga dekat bidadari surga dia tu, jangan sampai ai spill the tea untuk dua-dua ahli keluarga ini. Tulisnya. Berita ini dipetik daripada Instagram Hana Azra. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.